Cepat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Silvi di channel Dokter 24. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Mudik ke kampung halaman merupakan hal yang paling ditunggu buat mereka yang merantau. Banyak keluarga yang sudah mempersiapkan keperluan mudiknya dari jauh-jauh hari. Bagi keluarga yang memiliki anak kecil, tentu persiapan harus dilakukan, termasuk mempersiapkan agar anak-anak tidak mabuk perjalanan. Nah, kali ini Bunda saya akan berbagi tips supaya anak tidak mabuk perjalanan. Pertama, tempatkan anak di posisi tengah atau depan, baik saat perjalanan darat maupun perjalanan udara. Dan yang kedua, sampaikan kepada anak untuk melihat ke depan, bukan ke arah mobil yang berjalan berlawanan. Pergerakan yang terlalu cepat sulit diikuti oleh mata, sehingga bisa membangkitkan rasa mual. Yang ketiga, hindari makanan yang berat dan minuman bersoda sebelum melakukan perjalanan. Apabila anak merasa lapar saat perjalanan, berikan makanan ringan dan air putih atau minuman lain yang tidak bersoda. Bermain gadget dan membaca buku sebaiknya juga tidak dilakukan saat sedang melakukan perjalanan darat. Mata yang lelah dapat memunculkan rasa mual dan juga pening. Dan selanjutnya, pastikan juga sirkulasi udara dalam keadaan yang baik agar anak tidak merasa sesak. Siapkan minyak aromaterapi untuk membantu anak mengalihkan rasa mual. Pastikan juga ya Bunda, untuk kendaraan yang melaju, kecepatannya dijaga stabil dan tidak terlalu berguncang. Apabila anak mulai jenuh, maka sebaiknya bisa berhenti di resting area selama 10-15 menit. Dan terakhir, konsultasikan terlebih dahulu ke dokter anak untuk mendapatkan obat pencegah mabuk perjalanan dan gejala mual muntah yang sesuai dengan kondisi anak. Nah, demikian ya tips dari saya, dan nantikan tips sehat lainnya hanya di channel Dokter 24. Selamat mudik, semoga selamat sampai tujuan. Salam sehat. Segenap kerabat kerja Dokter 24 mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat.